Welcome back to my channel guys. Hello guys. Apa kabar? Balik lagi sama Sensen dari Konsultan Q. Nah, hari ini kita lagi ada di mana nih guys? Nah, kita lagi ada di BSD. Nah, kebetulan di BSD ini sekarang udah padat-padatnya penduduk ya. Rumah-rumahnya juga udah pada laku, warganya juga udah banyak. Nah, kebetulan nih buat yang lagi cari-cari rumah sewa di kawasan BSD yang dekat sama Rans Entertainment, yang dekat sama Cubic, yang dekat sama Aeon. Nah, kebetulan Konsensen lagi punya stok nih untuk disewakan. Jadi buat teman-teman yang lagi cari sewa rumah, landed house yang ada di daerah sekitar BSD, nah ini bisa dijadiin alternatif juga nih karena harganya masih sangat-sangat terjangkau. Jadi buruan, tunggu apa lagi? Silakan nomor di bawah ini, tinggal kontak ya, nomor di bawah ini. Jangan lupa, kita lihat yuk rumahnya seperti apa. Let's go! Oke, kita sekarang udah di depan rumahnya nih. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya, rumahnya ini dua lantai, kemudian ada carportnya satu, di sampingnya juga tanah kosong, yang mana lokasinya ini hook ya. Jadi ini bagus banget, selain bisa huni di sini juga masih ada tanah sisa di sebelahnya. Jadi tanahnya juga bisa dipakai mungkin buat acara garden party, barbekyuan dan segala macam. Nah, kalau untuk di sekeliling luarnya, teman-teman bisa lihat ya, ini luas banget parkirannya. Buat teman-teman yang mungkin nanti saudaranya datang, kerabatnya datang, jadi udah nggak usah khawatir karena row jalannya besar dan space parkirnya juga masih muat gitu loh buat banyak mobil. Jadi kalau misalnya yang saudaranya pada datang, kerabatnya pada datang, mau chill out, mau hang out di rumah teman-teman yang kalian sewa di sini, jadi nggak usah khawatir. Parkirannya terbatas karena masih banyak slot-slot parkir di sekitar rumah yang masih luas juga. Nah, itu salah satu keunggulan bila menyewa rumah di belakang ini. Nah, jadi rumah ini dalamnya sudah dilengkapi oleh dua bedroom ya. Jadi di mana di masing-masing bedroomnya itu udah ada AC-nya. Jadi masing-masing kamar tuh udah terpasang AC. Jadi buat teman-teman yang mau nanti huni di sini udah nggak usah pusing-pusing lagi bawa-bawa AC atau pasang-pasang AC. Jadi AC-nya tuh udah include ada di dalam. Nah, selain itu ada apa lagi? Nah, di dalam itu juga ada kitchen set. Nah, jadi udah nggak usah lagi pasang-pasang kitchen set. Kitchen setnya udah tersedia. Jadi kalau mau masak, mau aktivitas di dapur, jadi udah ada ya kitchen setnya. Nah, selain itu juga kalian bisa lihat dari luar tuh udah ada kayak semacam gorden besar, itu juga udah terpasang. Jadi nggak usah lagi nanti ngukur-ngukur gorden. Jadi gordennya juga udah available di sini ya. Nah, jadi nunggu apa lagi nih teman-teman yang mau tanya-tanya, mau lihat unitnya segala macam, nah bisa kontak di sini ya, langsung hubungi Konsensen ya. Nah, kita lihat yuk sekarang dalamnya seperti apa. Spill-spill yuk, let's go. Oke guys, nah itu tadi udah ngeliat kan dalemannya seperti apa. Jadi rumah ini cocok banget ya buat temen-temen tuh yang lagi nyari alternatif hunian di deket BSD, deket Cubic, deket Aeon, deket jalan utama. Nah, ini tempat cocok banget karena strategis, bisa kemana-mana. Nah, oke, kalau gitu sekian dulu teman-teman. Jadi buat nanti teman-teman yang ingin bertanya-tanya, yang mau bikin janji temu, yang mau lihat-lihat rumah, silakan kontak di nomor di bawah ini ya. Nggak usah ragu-ragu, oke? See you guys, sampai jumpa lagi. Salam Konsultan Q.